Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih berjumpa kembali dengan anda semua dalam keadaan yang penuh berkah ini. Bagi anda yang menonton video ini, semoga selalu diberikan nikmat sehat, barokah umur, rezeki yang berlimpah, dan semoga dijauhkan dari segala musibah. Amin. Kali ini saya akan mengajarkan sebuah ilmu duit beranak. Apabila kita amalkan ilmu yang sangat luar biasa ini, uang Anda akan menjadi banyak, menjadi berlimpah, menjadi sumber rezeki yang tidak akan pernah terputus-putus. Ilmu menggandakan uang atau yang disebut juga ilmu duit beranak dengan cara yang halal ini semata-mata barokahnya dari ayat Al-Quran yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan rezeki uang buat kita. Cukup dengan satu ayat saja maka uang itu akan beranak, akan bertambah, akan berlipat-lipat dengan jumlah uang yang sangat banyak. Uang datang dengan jalan dari berbagai arah. Amalan ilmu ini diijazahkan langsung oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani. Yang pertama, Anda tawassul kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tawassul kepada keempat sahabat Nabi. Yang ketiga, tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu, Anda tulis ayat berikut ini. Langkah yang pertama, Anda sediakan kertas kosong atau kertas tanpa garis secukupnya. Kemudian, ayat tersebut ditulis pada hari Jumat setelah sholat Jumat atau sebelum asar. Di saat Anda menulis, Anda harus bebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Tentunya dalam keadaan berwudu. Di saat Anda menulis, Anda tidak boleh berbicara dan juga Anda harus menghadap kiblat. Dan alat tulis tidak boleh menggunakan bolpen ataupun alat tulis dengan mata besi. Boleh ditulis menggunakan kayu atau bulu ayam yang dicelupin tinta atau juga menggunakan spidol. Jika Anda menulis dengan alat tulis mata besi, maka khasiat dan juga keampuhan ijazah tulisan tersebut akan hilang. Kemudian Anda simpan tulisan ayat tersebut di dalam dompet, di dalam warung, di toko, di tempat Anda menyimpan uang. Dengan fadilah dan juga barokahnya ayat tersebut, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menerus mendatangkan rezeki uang kepada Anda. Semoga ijazah ilmu ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.